Oh, tapi oke. Aduh, aku gimana sih cara mapasnya? Oke, aduh, sakit. Aduh. Oke, tahan. Bisa. Oke, bisa. Oke, ada apa ini? Oh, kalau ngebak kah atau gimana? Ah. Uy. Oke teman-teman, selamat datang di Mental Gaming. Di video Roblox kali ini kita main di roomnya itu namanya Fish Chef ya, atau ini adalah room buat kita mancing ya. Di sini aku pertama kali, ini juga nih request dari kalian juga, bang cobain Roblox Fish Chef ya. Dan oke, di sini untuk pertama kali aku main ini memang agak berat kah atau gimana teman-teman? Ini aku ngerasa seperti agak ngeprem gitu ya. Padahal aku sedang ngeting di rata kiri loh. Di rata kiri, lihat rata kiri, terus ini juga grafik kepala kiri juga, background udah kumatikan juga. Oke, kenapa jadi bisa ngelek seperti itu ya? Mungkin ini karena berat ya. Berarti ini lebih berat dari kita main block fruit ya. Oke, baiklah, kita pertama sini. Pertama main kita dikasih seperti arahan buat bicara sama Piera. Oke, wah agak ngeprem kan nih. Kita buka dulu. Kita bicara dulu sama dia. Oke. Halo Fira, gimana tidak? Tak ya, oke. One. Oh, expect. Oh ya, kamu adalah pemancing baru. Iya, betul tuh. Saya adalah pemancing baru. Oke. Apa ya, settle ya, ya. Lovely per starter. Terus kita tanya disuruh nangkap 3 ikan. Bentar. Di sini kita lihat ada alat pancing piece. Ah. Plimsy rod, terus juga ada equipment bag. Oke, ada 5 cacing juga, apa itu ya? 5 donat. Hah, donat buat kita makan atau buat kita mancing ya? Donat, tapi katanya itu bait. Bait itu kan berarti umpan. Berarti ini dia makan donat kah? Namanya apa itu ya? Gelap banget aku ngelit. Bogel. Ya, namanya bogel, teman. Oke, kita tutup dulu, pencet sekali lagi. Di sini juga ada bestiary. Oh, bestiary ini adalah kumpulan kita menangkap ikan ya. Oke, semacam Pokédex kalau di Pokemon ya. Oke, sekarang kita nangkap ikannya kemana? Tunggu aku, kok aku ditinggal? Aduh, kita kemana dong? Kita ditinggalin naik kapal. Oh, ada kapal kecil. Oke, ini apa nih? Aduh. Ada punya siapa ya? Tapi punya orang kayaknya. Boleh ngambil nggak? ikut. Tolong, aku ikut. Ini gimana cara naik atasnya? Oke, aku ikut. Ya aku ditinggal. Terus gimana kita dapetin kapalnya? Apa kita bisa mancing sini aja deh? Kita mancing sini juga. Kita pancing. Oke, tahan gitu ya, tahan. Lepas. Nah, oke, terus nunggunya. Nah, duduk. Nunggunya gimana? Pas at gimana? Kalau kita dapetin gimana? Apakah ada tanda-tanda atau gimana kalau kita mancing pertama kali ini? Oke, apakah ada ikan? Gimana guys? Apakah di sini nggak ada ikannya? Oke. Gimana? Kok nggak ada bergetar juga nggak ada. Sek. Oke. Pencet. Oke. Oh, doh, dipencet ya. Terus gimana? Gimana caranya sih? Tap untuk tahan. No, dapat gak sih? Dapat gak? Hah? Ya? Dapat gak sih? Oke, haul. Oke, dapat gak sih? Tahan, lepas. Gimana aku nih? Alamah, aku di mana? Bentar. Kenapa ini ngebug? Aduh, kok ngebug? Oke, kita coba seperti dulu. Bentar. Iya teman-teman, kita mati deh ya, kita ninggoy. Aku nggak tahu kenapa kita bisa ngebug tiba-tiba terbang kayak gitu ya. Bentar, ini gimana gini? Lain aku jadi gelap lagi. Ini kenapa nih?
Bentar. Kenapa ini layarnya di kayak gini nih? Aduh. Oke, teman-teman, kita coba ulang lagi ya. Tadi nggak tahu aku tiba-tiba langsung wasted yang nggak tahu kenapa tiba-tiba ninggoy. Baiklah, kita cari tempat mancing yang enak sini nih. Kita ada orang mancing, guys. Oke, kita mancing di sini aja ya. Oke, kita mancing di ujung-ujung sini nih. Nah. Apa nih ring? Ring buat apa? Buat ini adakah beli apa? Apa ini buat apa ring? Nyalakan buat apa ya? Nggak tahu ya. Baiklah, kita mancing dulu. Oke, kita geser, tahan, lepas. Nah, great, sek. Oke. Oh ya, guncang. 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 Sek. Sek. Oke. Wah, banyak kali. Wah. Oke. Oke. Tahan katanya. Gimana sih cara aku cara mancingnya aku nggak paham. Gimana cara mancingnya? Oke, aku bawa pelajari dulu ya, baru nanti kita lanjut. Hore, dapat guys. Oke, sekarang udah paham cara dapatnya ini ya. Aku dapat ikat red snapper 1 kilo. Hore. Ikan pertama aku setelah sekian lama. Baiklah, gimana cara bikin masukin dalam gimana? Masukin dalam. Nah, sekarang ini gimana cara masukin ikannya ke dalam backpack? Aku nggak tahu. Ya udahlah, kita lanjut mancing dulu ya. Oke, sekarang aku udah paham aja caranya, tuh tinggal tahan gini, tahan. Aku lihat ada Loch Ness itu, lihat. Ada Loch Ness tuh, lihat. Warna biru tadi. Oke, kita pencet yang sek-sek ini ya, terus terus pencet terus sampai tombolnya tuh hilang. Nah, kita pencet terus lagi. Oke, lagi. Nah, lagi. Lagi banyak banget. Nah, jadi kalau kita pencet tahan, dia bakal ke kanan nih. Nah, tahan ke kanan. Untuk kalau kita pencet tahan, dia bakal ke kanan. Jadi untuk no. Biar sekali, teman. Kayaknya ikannya berat-berat tadi. Jadi kalau kalian pencet tahan, dia bakal itu, teman. Aduh, gimana? Gimana cara ke dermaga? Tolong. Tolong aku tenggelam. Oh, jadi kalian harus gitu, teman. Jadi kan harus pencet bener-bener. Jadi kalau kalian pencet tahan, nanti dia bakal ke kanan. Terus kalau kalian lepas, dia bakal ke kiri. Nah, kayak gitu sih. Lah ngebak lagi. Tolong. Kenapa ini? Oke, guys, ini kedua kalinya aku lo ngebak. Aku nggak tahu ini kenapa ngebak bisa sampai dua kali ya. Oke. Kita coba lagi ya. Halo, Pak Mancing. Kan biasanya mancing itu kan buat kita refreshing ya, healing-healing kan. Tapi kita ini mancing kok malah mengundang emosi ya. Emosi kita meluap-luap gini. Oke, kita mancing lagi ya. Harusnya kita mancing tenang ya, jadi tenang mancing kita. Kok ini sekarang ngebak apa lagi nih? Sekarang malah nggak bisa mancing. Sekarang ini ngebak gimana? Oh, kenapa lagi ini? Kok banyak banget masalahnya ya? Oke, enggak. Oke, lepas. Oke. 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 Hop. Oke, satu lepas. Nah, oke. Oke, pencet. Oke, pencet. Lagi. Kayaknya ini jaringan berpengaruh juga, man. Jadi kalau kalian jaringannya jelek terus lagi mancing kayak gini, jangan harap deh kalian bisa. Oke, gini tahan. Oke. Kenapa lepasnya sangat brutal sekali? Oke, lepas. Tarik, tahan. Lepas. Ya. Pencet. Iya, bagus. Iya, pencet. Iya. Tarik. Tarik. Pencet. Oke. Aduh, gimana sih cara mapasin? Oke, aduh, sakit. Aduh. Oke, tahan. Bisa. Oke, bisa. Oke, apa ini? Kok nggak bakah atau gimana? Ah. Wih, kita dapat ikan gede. Dapat ketemuan 2,3 kilo. Ikan salmon. Wah, dapat salmon gitu, guys. Ya, dapat salmon. Aduh, agak berat banget ya dia. Berat banget nangkepnya.
Oke, inilah salmon kita yang kedua ya, ikan kita yang kedua dapatkan. Oke, itu ada rumah atau penduduk ya, tapi kita nggak punya kapal. Uangku sekarang cuma 500, untuk nyewa kapal 3000. Ya, gimana ya? Udah, kita mancing satu kali lagi ya untuk mendapatkan misi nih. Misi yang kedua. Oke lah, baiklah kita mancing lagi. Semoga kita lancar ya. Aku nggak tahu kenapa kalau kita pencet tahan-tahan gitu langsung set-set gitu loh, dia langsung saset. Kita harus bertahan lagi ya. Harus sabar ya, kita mancing harus sabar. jangan emosi, jangan emosi teman. Oke, oke. Mana? Oke. Lagi ya? Lagi nggak? Udah. Ada lagi kah? Oke, oke, dapat. Oke, pertama. Oke, lepaskan dulu, lepaskan dulu, lepaskan. Oke, lepaskan. Oke nih, ini ikannya ringan teman. Jadi mungkin kemungkinan kecil sih ini. Lihat, oke. Ikannya dapat apa? 1,6 kilo. Jadi benar. Jadi dia sangat ringan sekali. Berbeda sama yang kita pertama dia, yang salmon 2,3 kilo itu berat banget beneran. Seperti kita mancing asli. Ini dia ikannya. Ya, satu jari. Satu tangan teman. Ini pertama yang ini, dua tangan. Ya masih kecil ya. Terus dapat salmon yang gede. Wah, gede. Wah, gede banget salmonnya. Gimana cara mengejum ya? Ngejumnya gimana? Oke. Ini dia kita dapat salmon gede banget. Wah, salmonnya kita gede banget. Yeay, kita dapat salmon. Kok mukanya datar kayak Saitama? Jangan mati. Aku nggak tahu emang kalau kita mati tadi kita jadi ngebug layarnya itu jadi gimana ya bilang ya? Oke, bentar. Kita harus ke daratan dulu, ke daratan. Daratan. Nah, oke, baiklah kita menemui si Pierre. Kita talking. Ah, oke, aku dapat 3 ikan. Terus yang misi apa lagi? Oke, sekarang kita udah level 3, guys. Oke. Kita bisa nyimpan enggak sih? Oke, di sini aku nggak lihat kita bait kita nggak berkurang. Ini ada bestie, bentar. Oke, bestie nggak ada. Oke, bentar. Agak berat ya, juga agak ngeprem. Kita pencet dulu equipment, tutup dulu. Kenapa ini ngeprem? Padahal aku RAM 8 tapi ini berat banget teman-teman. Kalian gimana? Apakah nggak berat? Aku ngerasa berat banget. Oke, di sini I think I did great. Oke. Lihat kita pencet musuh. Dapat ikan paling gede ya salmon. Oh, tapi ini masih tipe common, terus nanti ada uncommon. Terus nanti ada usual, ada legendary, dan juga ada mythical. Bayangkan seberapa beratnya ikan mythical ya. Wah, pasti berat banget. Oke, ini ikannya memang di sini doang atau nggak ada buat ngejual kah? Kita bisa ngejual ikan nggak? Oh ya, untuk kalian mau lihat misi, kalian bisa pencet buku ini ya. Nah, buku ini buat ngeliatin misi, tapi ini nggak ada misinya. Berarti kita udah bebas misi ya. Oke, ini ada Hyperinus, Ambient, Enable. Oke, enable cut flag, enable bisa kalian turunin aja kalau kalian gak suka. Terus si my own name tag, cat misek. Oke, jadi bisa di setting ya. Oke, baiklah, terus kita tutup dulu bentar, gimana cara tutupnya. Tutup. Nah, oke, menu. Wow, bisa ada topi-topi. Tapi belinya pakai robux ya. Bentar, kita bisa jual ikan nggak? Jual ikan di sini kah? Apakah di sini jual ikan? Ini, apa tuh? Ada gurita raksasa. Apa itu ikan? Lala, kenapa ini? Ada gurita raksasa, guys. Ada gurita raksasa. Aduh, kenapa ini? Oh, nggak bak. Oh, ada gurita raksasa. Gurita raksasa. Bentar, kita bisa jual ikan nggak? Jual ikan di mana? Apakah di atas? Cukup dekat. Itu ada merchant. Oke, waduh, asal ngelek banget ya rasanya. Ini ada merchant. Aduh, agak kurang nih ya kalau kita main lab ini. Kalau kita sambil main lab kayaknya ini berat banget. Oke, okay, yeah, can I help you? I wanna sell my inventory. Oke, okay, kita udah berapa sekarang? Kita sekarang dapat 100 perak pulang ya. Awalnya kita uang kita tadi 500-an ya, terus dijual ikan sekarang menjadi 668. Wah, 100 perak doang dong ya. Ayolah. Berarti kita harus sangat rajin lagi untuk mancing ya teman-teman. Oke, itu pengalaman mancing kita. Ya gimana ya. Oke. Oh, udah 13 menit. Nah oke teman, mungkin untuk video kali ini segini dulu. Mungkin nanti kalau kalian suka kalian komen aja, nanti kita bakal lanjut mancing lagi ya. Mending kita mancing-mancing mabar nanti ya. Oke, jadi mungkin segini dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa
di episode lainnya. Oke, bye-bye.